Hai guys, hari ini tanggal 29 Desember 2018. Aku kemarin baru pulang dari cruise, liburan sama keluarga. Ini rumah masih berantakan banget. Hari ini itu adalah hari aku meninggalkan Indonesia. Aku akan balik ke Seattle lagi untuk kuliah. Dan aku nggak tahu kapan pulang ke Indonesia lagi. Mungkin 1 atau 2 tahun kemudian. Kali ini keberangkatan aku lebih sedih dari yang sebelumnya. Tapi walaupun begitu, paling sedih itu berpisah sama anjing-anjing aku. Mereka itu udah jadi keluarga aku. Aku itu udah rawat mereka dari kecil sampai sekarang. Ini si Cookie nempel banget sama aku juga. Jadi susah banget untuk ninggalin mereka. Aku kemarin baru pulang dari Singapura. Dan hari ini udah harus pergi lagi ke Singapura untuk terbang. Waktu aku sama Cookie ini juga bentar banget. Sedih banget. Ini video aku upload duluan. Nanti bakal ada vlog di cruise selama aku liburan kemarin. Dan bakal ada vlog aku pulang ke US. Kalian tunggu aja. Tapi aku upload video ini duluan. Karena video ini lebih gampang diedit. Ini adalah perpisahan yang paling susah. Karena aku gak bakal lihat anjing-anjing aku selama 1-2 tahun. Jadi aku mau berpisah sama Cookie. Harapan aku buat Cookie, semoga dia menjadi anjing yang baik. Semoga waktu aku pulang nanti dia punya anak. Jadi bisa melanjutkan keturunannya. Aku bisa ada Cookie terus. Dan semoga dia sehat selalu. Aku sayang banget sama dia. Oh ya guys, by the way, ini aku pakai topi karena aku botak. Yuk Cookie, peluk sama Koko. Sebagai kado perpisahan, kemarin aku waktu belanja ada beliin mereka dog food. Jadi aku bakal bagi buat 3 anjing aku, oke? Okay? Yuk. Ini aku udah ada Caesar mereknya. Ini itu tender lamb with country vegetables. Pertama aku bakal kasih si Cookie. Coba kamera, lihat ini makanannya gimana. Ini tuh makanan anjing instan ya guys, kayak gini. Jadi ini tuh daging, dalamnya ada mixed vegetables, oke? Okay? Ini pertama aku bakal kasih Cookie. Lihat Cookie udah cium baunya. Dia udah sit tanpa aku suruh. Cookie, datang, kamu. Nah. Cookie ini gini guys, kalau misalnya ada makan nih udah mulai-mulai gila guys. Sit. No. Koko mau salaman, kamu tapi duduk, oke? Okay? Nah, gitu. Duduk. Oke. Okay. Nah, Cookie ini guys paling pintar. Jadi dia kalau ada makanan itu, wah, udah nurut banget lah. Aku bakal kasih 1 sendok aja buat Cookie karena dia anjing aku yang paling kecil. Nah, gila. Wah. Langsung habis guys, 1 detik habis. Ini aku masih ada 3/4. Aku bakal kasih anjing kuku yang lain. Karena kuki paling kecil jadi dia dapatnya cuma 1/4 bagian. Sekarang kita bakal keluar. Ini di belakang aku tempatnya Husky. By the way, kalian semua yang tanya kenapa Husky dan Hero di luar, itu karena gak ada tempat lagi buat mereka. Jadi aku juga gak ada pilihan. Mereka cowok, jadi kalau misalnya di dalam rumah, mereka itu anjingnya lasak banget. Cukup kuki aja di rumah. Aku tahu it's unfair, but we can't do anything. So yaudah, ayo kita keluar. Lihat si Cookie cemburu. Si Cookie cemburu guys. Oke, jadi sorry banget ini Husky-nya gonggong. Karena aku udah gak ketemu dia lama. Jadi aku bakal kasih. Ini si Cookie berontak guys. Oke, okay. Husky, I won't see you for 1-2 tahun ya. Kamu jadi anjing yang baik ya Husky. Jadi Husky ini udah mau 7 tahun guys, seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Jadi semoga untuk Husky ini dia panjang umur. Dan semoga dia punya anak juga guys. Jadi ini sebagai hadiah, aku kasih setengah dari ini. Oke, kasih dikit lagi ya. Kalau misalnya kalian punya anjing, kalian bisa beliin kayak gini karena mereka suka banget, lahap banget juga. Jadi sekarang udah buat si Husky, sekarang kita ke Hero, oke? Okay? Kuk. Gila sih Gugi. Gila tinggi banget ini 1 meter. Sekarang aku udah di luar, udah di depan rumah aku. Ini aku ada Hero. Dia lucu banget guys, aku gak tega tinggal. Jadi guys, Hero ini adalah anjing aku yang paling cantik bulunya. Aku suka banget sama bulunya. Bagus banget, lembut. Dan dia ini cantik banget anjing. Hero. Sir. No, sir. Kubah. Kalau kalian kedengaran guys, si Cookie berontak dari pintunya.
it. No, no, just it, just it. Ini, ini, itu. Itu, kilo. Jadi makanannya jatuh, dia lihatnya ke sini. Padahal di sini. Oke, jadi itu aja. Wish aku untuk Hiro, semoga dia makin cantik. Semoga dia panjang umur juga. Ya ini baru 2 tahun, tapi anjing aku yang paling gede. Aku ini si badi. Jadi ini aku masih ada 2 lagi. Ini aku beliin untuk kapan-kapan keluarga aku kasih mereka. Jadi video ini gak disponsor sama Cesar. Ini masih ada sisa-sisa dikit. Aku bakal suruh Kuki habisin karena dia paling gila. Kuki, habisin ini. Ini. Sendok. Nih, masih ada. Masih ada di sendok. Nih guys, kalian lihat ini bersih banget. Habis. Ini ya ampun, Kuki. Hello guys, that's it for this video. Sorry aku udah gak ngupload selama 1 minggu lebih. Kalian kan tahu aku lagi liburan sama keluarga aku. Semoga video ini menghibur kalian. Dan tungguin video-video aku, vlog-vlog aku selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like video ini. Kalau misalnya ada saran atau kritik, kalian silahkan komen di bawah. Ya, thank you guys for watching. Bye.